Iya, aku kasih lah sama entok ini. Sebenarnya entok mungkin daun-daunan juga senang, tapi daunnya bukan semua daun. Misalnya, iyalah itu aja ada sayur-sayur. Singkong ada di situ mana dimakan? Singkongnya nggak dimakan, jagungnya yang dimakan. Tuh, gejekin musel leher nama gue sih. Aku kemarin lihat di situ kulininya ke bawah biar bisa diambil, tapi nggak sampai putus gitu. Itu bayam kampung kan itu, bayam kita itu. Iya, bayam huta-huta. Daunnya itu kan, ya dia nuna dikocok lah misalnya, ya kayak tepung gitu loh. Dibakar, digoreng. Tapi yang gede enaknya. Iya, yang lebar-lebar kayak gini orangnya. Ayo kita bikin kare lagi. Betul. Ini masih bikin keripik. Bikin keripik kan. Kan tahu kan dia apa itu di bengkel Mangku Medan itu. Kan itu enak. Dulu tuh di Jakarta, di Bekasi kan sama tetangga tepung, itu. Ya, tepung maizena, tepung terigu. Tetangga ya, depan sedikit. Rumah itu. Satu. Ini juga sebenarnya masih bisa ya. Mana bisa lagi udah tua itu mama ini udah kuning udah lubang-lubang. Waktu kemarin yang pas besar-besar kali itu daunnya. Ya nyeh berenang deh. Itu kita ambil lah itu ininya buat bijinya buat ditanam. Itu mana ya? Itu yang di ujung itu. Yang di bawah. Karena di samping rumah tepung dada itu juga yang dibikin kak yang dibalikkan kakak itu ya. Biar langsung tembus. Aku enakannya itu yang kayak sayur kita yang dulu nih, soalnya ada aroma wanginya gitu. Kalau ini kan nggak ada. Bayam Cina bukan itu, bayam kampung juga yang manjang-manjang itu kan seperti itu lebar-lebar ikan-ikan itu kan lebar. Bayam Cina enak. Kalau itu kan masih jogal kan yang di rumah. Mama enggak ambilin kulit luarnya itu. Oh, pantas. Iya. Pokoknya mana udah dibawa si potek udah. Padahal kan tinggal ditariknya itu sembari dipotek. Kenapa enggak mau ambil? Tinggal diambil. Padahal berani dia turun usulannya dari. Oh, dari yang tinggi. Ini berani. Tapi yang harus mesti dari sana. Biota tanah ini. Injuk. Udah mulai keluar itu ya. Belajar juga kan, tapi yang jantan ini belajar itu remaja enjuk bye-bye untuk ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah tidur.